Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamil kiamah amma ba'ad Ayuhal ikhwah wal akhwat rahimakumullahu jami'an Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan dunia itu hijau dan manis Sebagaimana yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan inat dunia hulwatun khatirah. Sesungguhnya dunia itu manis dan hijau. Ya. Wa inna Allah Taala mustakhlifukum fiha dan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kalian manusia sebagai khalifah. Fayandur kaifa fatak dan melihat apa yang kalian kerjakan. Fattakud dunia wattakun nisa maka takutlah hati-hatilah dari fitnah dunia dan fitnah wanita maka di sini kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan pemandangan yang begitu indah begitu hijau demikianlah dunia yang mana rasa manisnya pemandangan yang hijau bisa menalaikan dari akhirat Betapa banyak seseorang yang lalai dari akhiratnya karena fitnah dunia yang Nana Nabi sallallahu telah memberikan peringatan agar seseorang tidak terlena, tidak terperdaya dengan dunia. Maka indahnya dunia ini janganlah melalaikan seseorang dari indahnya surga. Karena indahnya dunia hanyalah sementara sedangkan indahnya surga adalah keindahan yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah terbetik dalam hati. Maka keindahan yang hakiki inilah yang seharusnya diperjuangkan, yang harusnya seseorang itu bersungguh-sungguh untuk meraihnya karena indahnya surga itulah yang menjadi harapan setiap hamba maka dari hadis ini kita sebagai hamba Allah maka harus menjadikan dunia itu sebagai sarana, sebagai wasilah untuk memperoleh keindahan yang hakiki, keindahan yang abadi, yaitu surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan janganlah terberdaya dengan manisnya dunia, dengan hijaunya dunia yang itu sementara. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hambanya yang bijak, hambanya yang paham tentang hakikat kehidupan dunia ini sehingga kita bisa menjadikan akhirat sebagai cita-cita dan orientasi utama kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.